lahir di tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei adalah pemilik zodiak Taurus. Memiliki lambang banteng atau sapi jantan dan berelemen tanah. Taurus memiliki sifat yang cerdas dan memahami semua konsekuensi atas pilihan hidupnya. Berusahalah untuk tidak terlalu menyesali kejadian yang telah berlalu. Yang terpenting bagaimana caranya untuk bisa bangkit kembali, sehingga kegagalan itu bisa terbayar lunas. Kamu perlu bersikap bijak dalam menerima segala keinginannya dan jangan berpikiran negatif dulu. Bagaimanapun tak semua keinginannya tersebut adalah untuk kepentingan pribadinya, karena yang paling sering keinginannya itu demi kepentingan dirinya sendiri adalah kamu sendiri dan bukan dirinya. Sebelum meminta sesuatu, perhatikan juga kemampuan pasanganmu. Jangan menjadi penuntut yang tidak tahu keadaan. Bertolak belakang dengan harapanmu, melepaskan sebuah momen yang kamu alami itulah yang membuatnya abadi. Daripada kamu berusaha mempertahankan momen yang ada saat ini, mengapa tidak mencoba mengalir mengikuti perubahan? Bulan ini, anggaran pemasukan dan pengeluaran Taurus terorganisir secara seimbang. Kamu sedang kurang mujur, maka jangan coba-coba main spekulasi dulu saat ini. Hindari melakukan investasi besar, karena kemungkinan kamu akan menemui kerugian yang sangat tinggi. Tidak biasanya kamu kesulitan menentukan prioritas. Hasilnya, kamu membuat energimu terkuras dan membuangnya sia-sia. Kamu khawatir dengan segala berita negatif ekonomi, terutama banyaknya layoff dan resesi di depan mata. Akan tetapi, jangan sampai kekhawatiran itu mengaburkan fokus dirimu untuk bekerja dengan baik. Stres, pola makan dan kurang istirahat, membuat kondisi fisikmu menurun. Pastikan kamu menghindari kesalahpahaman, dan memulai kembali dari awal. Ini juga akan membantu kedamaian dalam hidupmu, dan menjaga stabilitas mental dan kesehatanmu.